masing anak mendapatkan 4.000. Jika uang itu dibagikan kepada 60 anak, maka uang yang diterima masing-masing anak adalah. Nah, ini logikanya cak mana? Semakin banyak anak, semakin dikit tak jatah masing-masing anak. Misalnya lip dewean lah. Lip dewean dapat duit jajan. Duit THR. Banding misalnya ada sepupu lain. Banyak mana coba? Misalnya, saya itu bagi-bagi THR itu. Contoh kasusnya. Jadi ini perbandingan terbalik ya. A1 kali uang 1 sama dengan A2 kali U2. Ini anak yang pertama 45, uang yang pertama 4.000 jatahnya. Yang kedua anaknya ada 60. Nah, yang ditanya ini uang yang kedua ya. A1 ini 45 kali 4.000 kan. Sama dengan 60 dikali U2. Nah, ini jadi coret ya, lip ya. Sama bagi 15, 3 sama 4, 4.000 bagi 4, 1.000, jadi 1.000 kali 3, 3.000. Nah, itu jadi lebih kecil kan dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya 4.000, turun jadi 3.000 duit jajannya. Karena bertambah ya, jumlah anaknya. Oke, lanjut deh, nomor 10 coba, baca lip. Seorang anak mengetik 115 kata setiap 5 menit. Jika anak itu mengetik selama 30 menit, banyak kata yang didapat diketik adalah. Kalau ini senilai ini. Jadi kalau senilai itu kata semakin banyak menitnya semakin banyak katanya kan. Ingat satu menit yang satu, menit yang kedua ya. Yang ditanyanya berarti kedua. 115 per M15, 30 per kedua ya. 6 kali 115, 690 jadi ya. Nah itu ya, jadi perbandingan senilai dan berbanding terbalik harus paham. Oke, selanjutnya, nah kita soal dapat dari Indramayu. Jawa ya. Coba lip, baca lip, nomor 1 lip. Karina, matematika terhadap tugas IPA 5 banding 4. Karina, ya, 40 menit untuk MTK. Berapa menit untuk IPA? Jadi kali silang ini 4
40 bagi 58, 8 kali 4 dan 30 tuh. Oke, lanjut Alil coba. Nomor 2 Alil. Pada peta dengan skala 1 banding 450, sebuah lapangan berbentuk persegi panjang tergambar dalam ukuran 8 kali 6 cm. Luas lapangan tersebut sebenarnya adalah... Oke, cari ukuran panjang dan lebar masing-masing ya. Kalau panjang kan 8 cm, berarti panjang sebenarnya itu 8 kali 450 cm. 04, 36, 360, jadi 36 meter. Lebarnya berarti 6 per X, 1 per 450. 2700 soalnya. Yep. 27 meter. Luas tuh panjang kali lebar ya. Panjangnya 36, lebarnya 27. 36 kali 27. 8, 7, 9, 7, 2. D ya. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Baca lip, gantian lip. Tiga. Nah. Baca lip. Alil bila. Baca Lel, soalnya Lel. Nomor 3 Lel. Pabrik minuman. Oke, sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang untuk botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam 2 menit adalah. Nah, ini berbanding lurus ya. Semakin banyak botol semakin lama dia. 14 per 84 sama dengan 2 menit kan jangan lupa diubah dulu. Kayak gitu. Jadi detik 60 kan. Nah, per banyak botol yang kedua ya. 14 84 bagi 14 nih 6 kan. 60 bagi 6 10. Jadi 2 kali 10 20 ya. Oke, kalau nomor 4 nih kita cek 18 bagi 4,5 nih 4 ya. 18 bagi 45, ubah dulu satuannya sama-sama senti, ini kan desi kan, senti ya. 9, nah ini kan FPP-nya 9, 2 banding 5 aja deh, salah ya. Ini 1/4 sama dengan 2 per 3, 1/4 jam berbanding ini maksudnya. 1/4 jam itu kan jadi ke menit 15 ya. 2 per 3 jam itu 2 per 3 kali 60, 40. Nah, kalau sama-sama FPB-nya 5, 3 banding 8. Bener lah ini. 3 minggu ini nih, 3 banding 7 minggu kan? Salah. Sama kesatuan yang penting ya, Lele. Satu on 100 gram kan, jadi 200 nolnya 2 iko. Tiga banding 80 ini. Oke, jadi B. Oke, nomor 5, 6 dibagi berapa? Hasilnya 9 bagi ini. Ya. Ini kali silang, Mbak, ini. 6 per A plus 2. 9 per 2A min 1. 9 bagi 6, 3 banding 2.
2 kali 2A min 1, 4A min 2, 3 kali A plus 2, 3A plus 6. Jadi 4A min 3A sama dengan 6 tambah 2. 8 sama dengan A jadi. Plus ini maksudnya. Oke, nomor 6 ini banyak sepatu dengan waktu pengerjaan. Semakin banyak sepatu, semakin lama waktu harus digawe ke. Ya. Jadi berbanding lurus. Ya. 60 per 24 sama dengan 75 per X. Bagi 15 ya. 4 sama 5, 24 bagi 4, 6. 6 kali 5 jadi. 30 ya. Cuman ada yang bingung tak ini? Ngerti kalau tak, Lil? Aduh. Pernah kalau kan? Iya. Dari SD, ngulangi apa ini? Iya, dari SD dah tahu. Lanjut ya. Lanjut ya, 3 soal lah ya. Pemanasan be ini. Enggak ada, 10 soal jadilah. Ini kan berapa nih? 6, 6 soal. 6, 8. Stretching dulu badan ya dak. Kaget baru kita hajar kalau lah sekolah nian. Oke, nomor 7 ini jarak di peta 2 cm, jarak sebenarnya 80 kilo. 80 kilo baru jadi cm dikali 100.000 tambah 0 5 ikok ya. Senti sama senti coret 8 juta bagi 2 aja deh. Wow. Coba 4 juta ya. Nah, kalau mengeluarkan modal 1 juta, mato mie ayam 10.000 per porsi, rugi 5% ya. Rugi 5% berarti 5% dari modal ini kan 5 per 100 kali 1 juta kan? 50 ribu ada. Jadi dia lakunya 950 ribu berarti. Dibagi per porsi 10 ribu. Itulah dia cuman jadi 90 nih. Mau. Oh. Oke, kalau nomor 9 8 banding 18 ya. Sama-sama bagi 2, 4 sama 9 ya. Oh, ini banding terbalik ini ya. 8 kali 9 per 18. Waduh. 18 bagi 9, 2. 8 bagi 2, 4 ya. Mestinya kayaknya itu 4 ya. Terbalik. Iya. Delapan belas kali 8 bagi 9 coba. 16. Nah, ada juga B. Oke, kalau nomor 10 pernyataan yang benar. Menggali informasi, oh ini belum ya, belajar. Nah ini 48 siswa dari internet, 16 dari pustaka. Seperempat dari siswa membaca di perpustakaan, 16 per 64. Betul ya, seperempat. Perbandingan siswa internet dan yang ke perpustakaan, internet kan 48, ke perpustakaan tuh 16 ya. Jadi 3 banding 1 maksudnya. Internet 32 lebih banyak. Betul, 48 kurang 16 ini maksudnya. Banyak siswa yang menggunakan internet 3 kali lipat.
dari yang ke perpustakaan? 3 kali lipat lebih kecil apa lebih ini ya? Tidak jelas ini. Kalau lebih besar, benar war. Ya. Tidak spesifik nomor 10 nih. Ada yang tanya tak Zain? Coba jengok lagi. Nggak ketinggalan 10 soal. Nggak ketinggalan lah ya. Yo. Bun. Ada yang bingung tak ini? Ken Zain? Ngerti gak lo? Iya. Oke. Nah, 10 soal ini bela ya kita ya. Pemanasan dulu. Ada yang tanya gak ini? Dari yang kita bahas ini. Yang masih bingung. Silahkan angkat tangan. Kenalan dulu bela ya, dan soal-soalnya. Belum ada PR kalian kan? Masih liburin? Yeay! Yalah, enggak apa-apa ya. Cepat deh kita les nih. Iya. Oke, yalah. Mudah-mudahan liburannya menyenangkan. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat.